أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما يا أرحم الراحمين. Malam ni kita bermula dari ayat 165 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. Ayat 165 ini menceritakan keadaan orang-orang musyrik semasa di dunia dan juga keadaan mereka nanti di akhirat, iaitu semasa di dunia ini mereka mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, dan di akhirat nanti makhluk-makhluk yang disekutukan itu tidak membela mereka tetapi berlepas diri daripada mereka yang menyembahnya. Maknanya tidak bertanggungjawab dan tidak akan membantu manusia yang menyembah mereka. Sebaliknya mereka menyalahkan manusia itu sendiri kerana mengikut kesesatan berpunca daripada kejahilan dan juga mengikut hawa nafsu manusia itu sendiri. Dan di antara bentuk mengagungkan makhluk itu dengan mereka mencintai makhluk-makhluk itu seumpama mencintai Allah Ta'ala. Bahkan mereka mencintai makhluk lebih daripada Allah Ta'ala. Sedangkan sekiranya manusia itu benar-benar mengenal akan Allah Ta'ala dan beriman kepada Allah, nescaya mereka akan mencintai Allah lebih daripada selainnya. Ya Allah Ta'ala pun berfirman, wa minan nas, dan ada di antara manusia, man yattakhidhu min dunillah, orang-orang yang menyembah sekutu-sekutu, min dunillah yakni selain Allah, menyekutukan Allah. Sepatutnya yang disembah itu hanya Allah, kerana Allah yang menjadikan mereka, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan makhluk yang lain yang disembah itu
tidak memberikan manfaat dan mudarat, tidak memberikan apa-apa nikmat. Bagaimana makhluk yang lemah, yang bukan menjadikan manusia dan memberikan rezeki ataupun sebab-sebab kehidupan, boleh disembah, disekutukan dengan Allah yang maha kuasa itu? Tapi Allah sebut ada, walaupun demikian, tapi ada manusia yang kejahilan dan mengikut hawa nafsu itu menyebabkan mereka menjadikan selain Allah itu sekutu. Dan di antara bentuk penyekutuan itu ialah yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya, mencintai berhala ataupun makhluk-makhluk selain Allah itu, yang disekutukan itu, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman amat sangat mencintai akan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang beriman disebut dalam ayat ini ialah cintanya kepada Allah itu mengatasi segala-galanya. Kalau cinta yang semula jadi dalam hatinya kepada makhluk pun, itu pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyekutuan terhadap Allah itu ada dua bentuk syirik. Satu, menjadikan ataupun mengangkat makhluk-makhluk itu setaraf dengan kedudukan Allah Ta'ala. Macam mana? Contohnya, menganggap ada sesuatu makhluk itu, tak kiralah orang ke, jin ke, malaikat ke, pokok ke, penunggu pokok, ubat ke, yang penting makhluk. Dan dia diangkat seolah-olah dia itu boleh memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya, sebagaimana Allah memberi manfaat dan mudarat. Itu satu bentuk bagi tashbih, salah satu bentuk syirik, menyekutukan Allah. Termasuk juga manusia, dipuja orang tadi itu mungkin kerana orang tadi ini ada boleh melakukan perkara menyalahi adat. Termasuklah sihir, mungkin dia ada sihir ataupun ilmu-ilmu tertentu yang pelik pada orang lain. Lalu dia itu dianggap ada kuasa dengan sendirinya. Lalu orang itu dipuja, diagungkan seolah-olah dia tahu benda gaib, dia tahu menceritakan telahan masa depan, untung nasib, nelik nasib. Seolah-olah dia tahu benda gaib tentang orang itu. Jadi dengan istidraj dan kesihir yang dia ada itu, setengah manusia menganggap dia ada kelebihan dan kedudukannya begitu tinggi, lalu diangkat derajatnya itu, dipuja dan beretikad bahawa orang ini boleh memberi manfaat dan mudarat. Maka itulah satu bentuk penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Bentuk yang kedua syirik, iaitu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu juga bentuk syirik. Merendah-rendahkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Dia jadi tashbih ataupun mujassimah. Allah itu bertempat macam makhluk. Allah itu tahu hanya perkara yang
besar-besar, perkara yang kecil-kecil dalam hati ni dia tak tahu, macam makhluk juga tak tahu. Jadi disamakan Tuhan dengan makhluk. Yang tadi mengangkat makhluk sama dengan Tuhan, dua-duanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-duanya adalah menyengutukan Allah. Salah satu bentuk menyengutukan Tuhan itu mencintai, maknanya menyamakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada makhluk. Sedangkan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Yang bertanya ni Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah pun menjawab, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan adanya sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakan kamu. Bukan sekutu itu, tapi Allah. Bagaimana kamu boleh menyengutukan? Dan itu adalah dosa paling besar sekali. Dalam ayat yang lain juga kita ketahui, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan, menyengutukan Allah itu, dan dia mengampun dosa yang lebih rendah daripada itu. Jadi syirik ini dosa besar yang paling besar. Dosa besar banyak, dosa besar banyak, tapi dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengajar kita doa untuk menjauh daripada syirik ini, kerana syirik itu ada dua, satu bentuk syirik khafi dan juga syirik dali. Syirik yang tersembunyi dan juga syirik yang terang-terang. Yang tersembunyi ini riya, melakukan amal dengan menunjuk-nunjuk kerana mengharapkan ujian dan habuan dunia daripada makhluk manusia. Itu yang panggil syirik khafi. Ianya lebih tersembunyi daripada seekor semut yang hitam di malam yang gelap di atas sebuah batu yang hitam. Semut hitam atas batu hitam di malam yang gelap. Boleh nampak? Halus dan tersembunyinya itu. Allahu Akbar. Jangan silap faham. Ada orang menyangka itu syirik tersembunyi, syirik kecil. Maka dosanya kecil. Salah. Walaupun dia syirik kecil, tersembunyi, tapi dia dosa besar. Jangan ingat dia dosa kecil. Cuma dia dibandingkan dengan yang syirik jali itu, dia kecil lah. Tapi dia tetap dosa besar. Riya ni dosa besar. Amal Allah tak terima kalau riya. فَوَيْنُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ اللَّهُ يُرَاءُونَ ria. Setelah itu, di dalam doa-doa yang diriwayatkan daripada Nabi SAW untuk menjawabkan syirik ni, antaranya doa, "Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'alamuh wa nastaghfiruka lima la na'alamuh." Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada syirik yang kami ketahui. Maksudnya,
boleh nampak, boleh sedar, boleh perasan. Dan kami memohon ampun daripadamu ya Allah, daripada syirik yang kami sendiri pun tak tahu, mungkin tak perasan. Manastaghfiruka lima la na'lam. Minta lindung daripada syirik yang nyata dan minta ampun daripada syirik yang kami tak perasan kerana tersembunyinya syirik itu. Sebab itulah dosa-dosa hati yang besar-besar itu kaitannya dengan menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang beriman itu, orang beriman ni orang yang kenal akan Allah. Kalau mengucap dua kalimah syahadah, itu baru Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, naik haji, itu baru rukun Islam. Belum lagi dikatakan mukmin yang sebenar selagi tidak ianya yakin di dalam hati. Ini kena hati-hati ni. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah mengkisahkan orang-orang Arab, orang-orang Badui yang masuk Islam kemudian mengungkit Islam mereka. Qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Berkatalah orang Araf, sesungguhnya kami telah beriman. Allah berfirman, wahai Muhammad, qul, katakanlah yang buat pada mereka, lam tu'minu, kamu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi kata kami baru Islam, baru mengaku tunduk dan patuh kepada Allah. Selagi mana iman belum masuk ke dalam hati kamu, tersemat di hati. Dan iman ini dia tidak boleh ragu-ragu. Ini kena hati-hati, sebab iman dia percaya 100%. Percaya 100%. Habis tu yang dikatakan iman itu kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tu bagaimana? Kalau iman tadi tu 100%, kalau kurang daripada 100, 99, 90 ataupun 80, itu kan iman turun naik, kata. Tidak. Kalau dah bawah 100 contohnya, itu namanya zon yang turun naik. Iman dia turun naik dah lepas dia ada. Ada iman baru dia naik. 200, 500, katakanlah naik kata. Dia lemah turun paling bawah sekali 100. Percaya. Ma'rifatullah, kenal dan percaya. Lain merah ada tu, 100. Ada iman. Bawah lagi, pada 100, tak ada iman. Sebab percaya ni, dia ada 4 tingkat. Kalau percaya, 25%, 75% tak percaya. 25, 75. Tak. Percaya 25. Tak percaya 75. Itu dipanggil waham. Wahmun, waham. Tengok jauh tu asap naik gitu. Ada terbakar tu. Tapi tak tahu kereta terbakar ke, rumah terbakar ke, kilang terbakar ke, tak tahu. Tapi adalah. Kalau kata itu kilang terbakar tu. Sebab ada tanda, ada bukti, tapi belum yakin sebab macam-macam boleh. Tak nampak lagi betul-betul. Kemudian bila dia naik, percaya tu naik sampai 50%, namanya syak.
50 percaya, 50 lagi tak percaya. 50-50 orang sebut. Ragu-ragu. Itu bukan iman. Guru mengajar ada seksa kubur. Itu dia mengikuti jenazah ke kubur. Tengok tak ada apa pun kubur sebelah. Ya ke tidak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Ah, itu belum iman. Ragu-ragu. Kata Allah sayang orang beriman, benci orang kafir, tak suka. Tapi tengok yang datang masjid ni, motor buruk aje, basikal buruk aje. Yang kat kelab malam tu kereta mahal-mahal. Allah bagi macam-macam. Ya ke? Ya ke Allah ni sayang orang beriman? Orang kafir dapat lagi banyak. Ah. Kata semayang murah rezeki. Tapi nampak yang tak semayang pula lagi banyak. Adanya aku yang semayang. Mula tinggal semayang. Ataupun nelayan menumpang bot bangsa asing pergi ke laut. Saya duduk jeram tahu lah kat Sungai Buloh tu nelayannya. Yang Islam ni jaga 5 waktu semayang. Tokey ni pergi sama tu. Kau semayang 5 kali sehari, tak kaya-kaya, jadi kuli aku je. Aku ni tak payah semayang, setahun sekali je semayang. Kaya katanya. Ini yang tak berilmu ni, tak payah juga kata Tokey ni. Dia mula ragu. Itu tak iman lah tu. Tapi dia mungkin rasa dia, tapi dia Islam, ingat ya, bila saya kata iman tu bab percaya tadi tu. Tapi dia bucak syalbah, dia tetap Islam. Kita jangan kata dia keluar Islam. Tapi nak cerita iman tadi tu, dia kalau 75 percaya, 25 tak percaya, mana dah naik tu, tinggi. Itu dinamakan zon. Maksudnya, sangka tu dah berat sebelah. Dalam ilmu fiqah boleh 3 rakaat ke 4 rakaat, 3-4 ke 3 ke 4, 3 ke 4 ni. Ha, itu ragu-ragu tu 50-50 tu. Tapi 3 tentu dah, 4 belum tentu. 3 tentu dah azan. Ha, jalan. Sah sembahyang. Nak sembahyang Isyak ni ada wuduk ke tak ada wuduk? 50-50. Ada wuduk ke tak ada wuduk? Ada wuduk ke tak ada wuduk? Lepas tu tak ada kentut, tak ada bau. Ada lagi ni. Ha, itu dah zon. Dah naik 70. Boleh. Kira ada, tak batal lagi sebab boleh pakai dalam fiqah. Tapi dalam akidah tak boleh. Dalam akidah tak boleh. Dia mesti percaya. Jadi kalau 75 tu naik sampai 80, percayanya 80, 20 tak percaya, naik lagi 90 percaya, 10 ada sikit lagi tak percaya. Itu masih lagi zon yang turun naik. Bukan iman turun naik. Bila percaya, 100% percaya, baru ada iman. Mula dari situ. Ha, dia turun naik tu lepas tu. Ha, dia kuat tu naik 120, 200, 500 dia naik. Dia turun paling bawah tu 100. Iman. Turun bawah lagi, bukan iman turun naik, zon turun naik. Ha, ini yang kita takut. Orang duk kata, ah, iman turun naik. Padahal iman dia dah tak ada dah pun. Yang ada zon je. Kena hati-hati tu. Sebab iman turun naik. Jadi orang yang beriman itu, orang yang mencintai Allah. Kerana dia orang yang yakin, dia orang yang percaya akan kesempurnaan sifat Allah. Banyak hadis yang menyuruh kita mencintai Allah dan Rasul. Dan dalam ayat ini juga mensabitkan bahawa bukti iman itu mencintai Allah lebih daripada yang lain. Cuma persoalannya ialah bagaimana kita boleh meningkatkan rasa cinta kepada Allah lebih daripada yang lain. Macam mana nak buat? Apa jalannya?
apa caranya gitu. Kita dapati pengalaman hidup manusia itu, kalau zaman dia bertunang dululah, kalau tuan-tuan puan ingat masa zaman bercinta tu, boleh ingat lagi? Kita tak ingat lah. Masa itu kita tak perlu diceramahkan kalau lepas bertunang. Lepas bertunang ni selalulah ingat-ingat bakal suami, bakal isteri tu. Ada? Ada diingat kau orang? Tak payah. Yang itu sebab dah kenal. Kenal maka cinta. Itu orang kata tak kenal tak cinta. Ha, bila dah cinta, mulalah mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Bukannya tak kenyang, tak basah, tak lena, tapi otak tu, hati itu kepada yang dicintai itu. Saya nak ceritanya, tak payah diceramah, dia dari dalam keluar. Dari dalam tu keluar ke surat-surat tu. Zaman dulu kan surat, letak bedak, letak celah songkok hitam tu, simpan kat situ. Kadang sujud terjatuh, celah songkok tu keluar surat cinta. Nombor ekor pun keluar sekali. Dulu-dululah kat kampung-kampung. Jadi sedangkan mencintai Allah Rasul, dia macam dari luar ke dalam. Maulud Nabi, dengar ceramah, dengar baru masuk. Balik rumah lepas ceramah seminggu, lupa balik, hilang balik. Tapi cintakan tunang kekasih, dia tak macam tu kan. Dia tak ada kena ceramah baru dia masuk, lepas ceramah dia hilang. Tak ada, dia ada je. Macam mana? Macam mana nak dikatakan mencintai Allah tu kena lebih pada yang lain? Nak buat macam mana? Sedangkan yang tabi'i ni, dia dari dalam, kat dalam tu ada. Tak payah tazkirah. Nak mencintai Allah, kena ke Mekah baru terasa. Balik Mekah lama-lama hilang balik. Gitu. Macam mana? Bulan Ramadan ada sikit naik tu. Lepas Ramadan, kurus balik. Dia hilang balik. Sedangkan dituntut. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu amat cinta kepada Allah. Sekiranya kita mengkaji apa-apa yang ditulis oleh ulama, khususnya oleh Imam Al-Ghazali, kita baru tahu bahawa kecintaan semula jadi manusia itu disebabkan ada beberapa perkara. Sekurang-kurangnya empat. Pertamanya, jamal, keindahan, kecantikan. Tiap-tiap kita ni tak payah ceramah, tengok orang cantik mesti suka. Betul tak? Ada kena ceramah tak payah. Tengok rumah cantik, tengok bunga cantik. Kalau yang perempuan itu, muslimat itu, tengok langsi, tengok bunga, tengok periuk pinggan mangkuk tu, asal dia cantik aja teringatlah. Tak payah ceramah. Betul? Macam menong aja, nenong aja muka saya ni, apa hal? Macam, betul ke cakap ustaz ni? Tapi betul kan? Ya. Kita kalau memilih barang tu, kita pilih yang cantik tu tak? Cantik. Pakaian, baju tu. Sebab bila ada cantik, hati tu jatuh. Semula jadi. Tak payah disuruh-suruh. Satu. Yang keduanya, kamal, sempurna. Kalau cantik aja tak boleh pakai, tak suka kita. Sempurna,
Sebab itu kat dapur kita tu dalam albari, banyak lagi pinggan bangkuk lama-lama tu. Tak nak dibuang sayang. Anak cucu kata, "Mak, ini yang lama punya, sekarang dah ada model baru dari England. Import ni banyak. Yang ini kita buang aje lah." Eh, jangan, elok lagi, boleh guna lagi tu. Betul tak? Ha. Kita punya barang-barang dalam store tu, bukan nak guna sangat, tapi simpan. Sayang tu masih ada. Sebab apa masih sayang? Sebab masih boleh guna. Sebab dia sempurna. Kalau dah tak sempurna, kita campak aja. Dah tak boleh pakai, kita buang aja. Walaupun nampak sayang, elok, lagi cantik lagi, tapi tak boleh guna. Buang aja. Walaupun ada cantik, tapi tak sempurna. Kadang-kadang orang dia jatuh hati sebab sempurna. Zaman dulu pergi orang kahwin, tengok orang bersanding, mulalah dia mengumpat. Bukan main cantik isteri. Suami, ya Allah, tak kena. Kalau aku tak adalah. Kalau tengok kena cantik, kau main macam pinang di belah dua. Oh, sampai ke rumah macam itu. Tapi sang isteri tadi ini, dia menerima lamaran tu bukan dia tengok suami ni handsome, cantik, tidak. Dia tengok suami aku ni paling sempurna. Akhlak dia, baik dia, budi pekerti dia. Itu yang buat sayang. Bukan sebab cantik. Ada kalanya sayang bukan sebab cantik. Sebab sempurna. Betul tak? Macam saya sebut tadi, setengah barang-barang kita tu, kita sayang lagi. Sebab dia masih elok, dia masih sempurna. Yang ketiganya, tak payah paksa, jalan, hebat. Hebat. Kalau dikatakan kepada kita, minggu depan ada ustaz yang terkenal di Asia Tenggara ini, ulama besar, warak, wali Allah tu, datang ke masjid kita ini, hai tuan-tuan, datang ramai-ramai datang. Memang nama dah terkenal lah nama ni. Kenapa? Sebab hebat. Orangnya hebat. Kalau susah nak faham yang orang alim ni, pemain bola lah senang. Pemain bola yang hebat-hebat tu, gambarnya dalam bilik anak kita ada. Penyanyi yang masyhur tu, betul tak? Dekat kereta tampal, dalam dompet ada. Padahal orang tu bukan kenal dia pun, tapi dia sayang. Katanya idola, kata dia. Kenapa? Dia ni pemandu motosikal nombor satu dunia, ayah tu. Yang ini peninju nombor satu dunia, Mali ni, saya suka tu. Pendek kata, kalau ada unsur hebat, orang akan sayang semula. Jadi tak payah disuruh-suruh, dipaksa-paksa. Itu Arabnya disebut jalal. Baik tu, kalau dekat masjid tu dia ada Allah Jalla Jalaluhu, tu maknanya maha agung, maha hebat. Bukan cantik buat hias saja, tengok tak faham apa benda tu. Makin dikhat-khatkan, pusing-pusing sana, pusing. Baca pun tak boleh. Itu hebat. Jalan. Lagi apa? Nak tahu? Ini bagi rahsia ni. Rahsia cinta semula jadi. Yang keempatnya, nawal. Pemberian, penganugerahan. Orang kalau diberi, dibuat baik kepada dia, sentiasa lama habislah, jatuh hati lah. Kata Nabi, tahadau tahabu, saling memberi hadiah, kamu jadi berkasih sayang. Kalau anak ada 10 orang, anak yang paling banyak membantu mak ayah, yang paling banyak hormat, yang paling membantu, yang paling berakhlak mulia, yang memberi makna pada hidup, anak tu secara semula jadi akan sayang.
Tak payah di, walaupun sayang semua anak, tapi yang itu dalam hati dia lebih sikit banding yang ini ha. Seorang lagi yang jenis ha, apa, apa tak kisah. Sayang semua, tapi dalam hati itu, itu kita tak boleh kawal. Mesti ada. Kadang-kadang sayang semula jadi itu dia datang bila adanya anugerah, pemberian, hormat, sayang, doa, macam-macam. Ini ustaz anak saya yang ini lain sikit, yang itu lain sikit. Tapi dalam hati lah kan, tapi ada perbezaan. Jadi yang disuruh adil, yang zahir, yang dalam tu, itu tak boleh lah. Itu ada berbeza. Boleh? Faham dah isyarat-isyarat ni? Kalau ada satu pun dah sayang lah. Sebab itu kita kadang kalau teringat cikgu kita darjah 1 sampai darjah 6 dulu. Cikgu sekolah rendah kita ingat. Cikgu sekolah menengah universiti tak ingat. Sebab cikgu sekolah rendah tu dia ada nawal. Dia melayan kita macam mak kita. Pegangnya. Pujuk kita. Hati kita tu jatuh. Nenek kita. Nenek kita tu beruban tak ingat pun kita. Jamal tak ada, cantik tak ada. Kamal sempurna pun tak ada. Nama kita pun tak ingat kau ni anak siapa. Jalan lagi lah tak ada. Bongkok aja. Tak lah kan? Tapi sayang. Kalau meninggal menangis. Sebab apa? Sebab nawal yang keempat. Dia ni yang melahirkan ibu kita. Dia ni yang menyayangi kita. Sebab dia lah kita ada dalam hidup ini. Ada nawal. Maka lahir sayang. Cinta. Semula jadi. Bukan dibuat-buat. Macam mana tuan-tuan? Kalau cantik dia pun dah sayang. Kalau cantik campur sempurna, lagi sayang. Cantik campur sempurna, campur hebat, lagi sayang. Tambah lagi satu. Memberi anugerah, lagilah sayang. Ada empat-empat, lagi sayang tu tak? Dan Allah Ta'ala ada keempat-empat ni paling sempurna. Jamal paling sempurna Allah. Kamal paling sempurna Allah. Jalal paling sempurna Allah. Pemberian paling sempurna Allah. Kenapa Allah tak dicintai? Ha. Ha, itu persoalan dia. Kerana tak kenal. Tak kenal. Tak nampak. Tak nampak. Jalannya tu tak nampak, jamalnya tak nampak, nawalnya tak nampak. Kenapa? Kerana kita lalai. Kalau kita tak lalai, kita selalu ingat Allah, berzikir, berfikir, kita nampak keempat-empat tu. Kesan perbuatan itu. Macam ini ha, malam ni. Ini kan menunjukkan jalannya, kehebatan dia. Siapa yang boleh buat malam? Siapa yang boleh tahan supaya tak jadi malam? Ada kuasa besar boleh menahan. Sebab perbuatan Allah itu ada yang direct, ada yang indirect. Tapi kalau balik malam nanti, isteri jamu makan, itu Allah bagi rezeki secara indirect, melalui perantaraan. Tapi kalau pokok padi itu tumbuh, tumbuh, itu bukan kerja manusia. Pesawah tabur je benda padi, dia balik tidur. Seminggu lepas tu benih pun tumbuh. Siapa menumbuhkannya ke atas ke bawah tunggang langgang biji benih dicampak dalam tapak semayan tu? Siapa yang menentukan yang ini naik ke atas, yang ini akar turun ke bawah? Siapa? Itu bukan kerja yang menyemai benih padi. Yang menumbuhkan itu, itu bukan kerja petani. Itu kan direct daripada Allah Ta'ala. Perbuatan Allah secara direct. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan keliling rumah kita itu. Itu bukan kerja kita. Hutan-hutan yang belantara yang besar itu kan. Depan mata kita nampak.
pokok kelapa yang tinggi itu, air kelapa naik ke atas tu. Padahal tuan-tuan kalau nak mancutkan air tingkat 2 tu pun tak naik, betul tak? Cuba pasang paip pancut. Graviti itu kan tarik ke bawah. Air kelapa tu dia bukannya air hujan masuk dalam buah kelapa. Dia daripada akar naik masuk ke dalam buah tu. Berapa tenaga nak naik tu? Berapa kuat nak naik? Kalau kampung saya tu tinggi pada menara masjid bertulah ni, pokok kelapa, monyet pun tak naik, naik setengah turun balik, gayat dia pun punya tinggi pokok saka kelapa lama. Tapi buahnya berair sampai ke atas, naik lagi bawah. Itu maksud saya, nak melihat Jamal Kamal ni kena berfikir, kena tadabur ayat Allah, tadabur alam ini, baru kita dapat melihat kehebatan itu. Barulah iman kita meningkat. Saya yang duduk di sini, tuan-tuan yang duduk di sana, mata melihat, telinga mendengar, lidah bertutur, ada gigi, ada tulang, ada jantung, ada deria bau, semuanya ada. Ini semuanya daging belaka, betul tak? Mata ni daging, boleh tengok. Telinga ni daging, boleh mendengar. Ha, cuba fikir. Macam mana tu? Kemudian semuanya ini daripada air mani. Air. Oleh kerana kita tak berfikir, jarang ingat perkara itu, kita nampak biasa. Padahal luar biasa. Jalal, hebat ciptaan itu. Ha, dia memberi itu. Menganugerah Allah. Jadi Allah Ta'ala ada pada dia segala-gala sebab kecintaan. 99 Asma'ul Husna. Kalau kita sayang pada kawan kita kerana dia ni kaya dan pemurah, Allah Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Kawan kita boleh bagi kita nyawa? Tak boleh. Yang paling sayang dengan kita pun tak boleh bagi kita hidup, betul tak? Kalau tuan-tuan ada satu kapal emas dalam perjalanan ke laut sana, Selat Melaka tu, tiba-tiba kapal nak karam, tuan-tuan nak selamatkan emas ke selamatkan nyawa? Selamatkan apa? Nyawa. Maknanya nyawa lebih berharga daripada emas tu. Tapi hari-hari tak rasa itu yang Allah bagi lebih berharga. Tak bersyukur. Kalau tuan-tuan ada sebotol air, ada segelas air, ada segelas air di padang pasir, ada, yang ada air ni kawan kita. Kawan kita, dia seorang aja ada air gelas. Kita dia nak mati dah. Tapi ada duit. Ada duit 100,000. Air tak ada. Kawan kita ada air, duit tak ada. Agak-agak kalau dia kata, aku jual air segelas ni kat engkau 50,000, agak-agak je beli tak? Anda kalau tak ingin mati lah, dah memang dah nak lembik lah. Ada sikit lagi perjalanan, kalau dapat air ni boleh sampai selamat. Rasa-rasanya 50,000 kita bayar untuk kita hidup. Itu air segelas. Hari-hari dapat mana ada kita rasa pun nilai dia, tu tak? Air setegur pun. Bismillah pun tidak membaca. Alhamdulillah pun tidak. Lepas dawa tak ada, alhamdulillah tak ada, bismillah pun tak ada. Tak, macam tak ada nilai. Padahal itu sumber hidup. Ha, kalau kita nak bercerita yang ini, banyaklah tuan-tuan. Panjang. Cuma saya bagi isyarat aja itu, empat tu. Fikirkan anugerah Allah pada kita. Salah satu yang menyebabkan kita boleh mencintai Allah, ingat pemberian dia. Ingat pemberian dia. Macam mana nak ingat pemberian Allah? Tiga keadaan. Ingat nikmat Allah yang selama ini dah diberi kepada kita. Daripada kecil lahir tu sampai sekarang. Yang dah pakai dah pun.
Macam mana susahnya kita satu masa dahulu, keluarga kita, mak ayah kita di kampung halaman, penuh gaya getah dan sebagainya. Kita dapat kecapi nikmat. Ha, nikmat yang telah. Yang itu pun tak mampu nak hitung, tak mampu nak syukur. Betul tak? Yang keduanya, ingat nikmat yang kita kecapi sekarang. Sekarang. Rumahnya, pangkatnya, kedudukannya, anak, cucu, menantu, kenderaan. Dulu Masjid Batu Belah ni mana ada aircon? 20 tahun, 30 tahun lalu saya di sini. Masjid ni tak ada aircon. Panas gitu. Betul kan? Nikmat lah nak cerita nikmat. Pergi bilik air, satu rantai keluar rumah. Pergi bilik air. Di kampung lah. Nak buang air tu naik tangga dulu. Pada nak tangga. Lepas tu baru turun. Baru najis tu turun ke bawah, dijirus. Ayam pun ramai. Banyak berkumpul kat bawah. Malam-malam tak boleh pergi. Malam-malam nak kencing. Dekat dalam rumah tu ada lubang. Ada lubang lah kat dalam rumah. Dekat tiang, kat ceruk tu ada satu lubang. Ha, situlah kencing. Tak ingat zaman tu. Sekarang ni bila air dalam rumah, flash, ada air panas. Dah tahajud pun malas. Dulu tu nak sembahyang subuh pun payah. Wah, tak payah cerita yang itulah. Cerita yang itu panjang cerita nanti. Yang kaum ibu belakang tu menyereka baju tu, bara dalam sereka tu tak? Bara kosong sereka tembaga. Silap-silap kena marah dek suami, bara tu jatuh. Nak bagi cantik itu kena dikanji dulu. Baru baju sekolah tu besar. Ha. Kalau lah ada sereka letrek, senang saya. Nak ambil kau, Allah bagi. Kalau lah ada ya, peti sejuk, semua dah tersimpan. Dua minggu punya makanan boleh di dah siang-siang siap. Nak ambil kau peti sejuk. Kalau lah ada periuk letrek, ya, kalau lah ada periuk letrek masak nasi, tak payah menunggu-nunggu. Sementara menunggu menggelegak tu, boleh semayang duha. Nak ambil kau periuk elektrik. Tak semayang duha juga. Kalau lah ada mesin basuh, tak payah basuh. Terus kering, musim hujan ni tak payah menyidai. Nak ambil kau mesin basuh dengan kering sekali. Yang lelaki sama juga. Kalau lah ada motosikal, tak payah naik basikal pergi masjid. Anak ambil motosikal. Tak dapat motosikal. Kalau ada lampu-lampu tepi jalan tu tak ada, bergelap. Anak ambil lampu tepi jalan tu. Semua ada. Kalau rumah ada aircon bertutup semua, lantai batu, tak ada pepijat celah lantai tu. Tak payah mengasapkan dengan sabut-sabut. Tinggal tak zaman tu. Saya sebab saya kecil-kecil, petang-petang bakar sabut bawah rumah. Ha. Supaya mengalah nyamuk daripada dalam. Masuklah asap celah-celah lantai tu. Ha. Kadang nenek tengah malam tu mengorek tepi-tepi paku tu apa. Pepijat kat situ keluar. Kelawar boleh masuk rumah, kelawar. Kita budak-budak lepas maghrib mula baling kelawar. Dia masuk rumah, dia sesat. Kalau lah ada selesa, ha, boleh beribadah. Semuanya Allah bagilah. Semua Allah bagi. Nak jawab apa tu? Laki baik, perempuan baik. Semua Allah bagi. Anak dara Jepun pun ramai kat rumah. Mak saya kata sekarang senang katanya. Anak dara Jepun ramai kat rumah kau tu menolong. Siapa nak jaga Jepun mak?
itu National Sanyo Toshiba tu, itu kan anak dara Jepun menolong, tolong basuh ada, tolong masak ada, tolong memanas ada, tolong semua menolong. Nikmat. Jangan lupa pangkalnya, ini dah ke hujung ni, pangkalnya tadi ingat nikmat yang sedang, betul tak? Itulah contoh dia. Nikmat yang telah, nikmat yang sedang. Ingat yang itu. Fikir lagi nikmat Allah yang akan datang di alam barzah itu, orang beriman. Alam barzah tu satu taman syurga. Di mahsyar bersama para nabi syuhada dan salihin, di syurga kekal dan abadi. Saya kalau tanya tuan-tuan, hendak tak kita ni semua jadi handsome belaka? Yang perempuan cantik-cantik belaka, hendak tak? Dah umur-umur macam ni, hendak tak lagi? Hendak. Hendak tak badan kita sihat, tak payah makan ubat? Sihat aja, tak ada darah tinggi, kencing manis, tak ada pantang. Hendak tak? Hendak. Hendak tak kita digembira saja, bahagia aja, tak ada kecil hati, tak ada sakit hati, tak ada mendengar perkara yang menyakitkan perasaan? Nak hidup yang macam tu? Nak tak hidup yang kita ni dilayan dengan layanan yang istimewa? Nak. Kekal abadi, bahagia selama-lamanya. Semuanya nak, nafsu nak. Ada bidadari, pelayan lelaki perempuan, semua nak. Ya, kalau nak itu tempatnya di syurga ada. Bukannya berangan, memang ada. Nikmat itu akan datang itu di syurga. Sabarlah sekejap kat sini. Saki-baki umur bukan panjang menor pun. Kalau umur macam kita ni kan, adalah 7-8 tahun lagi. Itu pun kalau ada. Tak ada esok lusa jalan. Jadi, nikmat yang telah, nikmat yang sedang, nikmat yang akan. Buat dosa berpuluh-puluh tahun, sekali taubat nasuhah, semua Allah ampun. Nak macam mana lagi? Nak macam mana lagi? Nak Tuhan yang macam mana? Kalau kita sayang pada kawan ni kerana dia penyabar, Allah as-sabur, maha penyabar. Kita suka pada dia sebab dia ni suka menghargai, berterima kasih. Allah as-syakur, sangat berterima kasih. Satu kebaikan, balas 10. Malam Lailatul Qadar, lebih baik pada 1000 bulan. Nak macam mana lagi? Nak Tuhan yang macam mana lagi? Pemurah, pengasih, penyayang, pengampun. Tak sayang lagi Allah Ta'ala, tak tahulah. Tak kenal lah tu. Ataupun terlupa. Itu selalu jadi terlupa. Bukan tak sayang, tapi terlupa. Kurang berfikir. Jadi Allah Ta'ala itu ada keempat-empatnya. Kalau keindahan itu ciptaan dia, dia yang sumber keindahan, tentulah maha indah gitu. Maha sempurna. Sebab itu sebut maha, maha pengasih, maha pengampun, maha. Sebab paling sempurna, kamal, jalal, sangat hebat dan sangat memberi anugerah. Yang kita ni diberi lagi taufik dan hidayah, dibuka hati, datang ke rumah Allah menuntut ilmu. Tuan-tuan, ini bukan murah, berharga. Orang kalau harta, orang kafir pun dapat harta. Sehat orang kafir pun sehat, kaya orang kafir pun kaya. Tapi terbuka hati untuk taat, tak semua Allah bagi. Bila kita fikir itu, dengan ibadat kita, tahap kesyukuran kita, mungkin kita akan merasakan bahawa sedikitnya kita bersyukur kepada Allah. Tapi Allah terus memberi, terus menambah nikmat itu. Maka sedarlah kita, sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sedarlah seorang hamba itu ketika dia memuhasabah sedemikian rupa, bahawa apa yang dia dapat itu sebenarnya bukanlah kerana dia layak, tetapi hanya kerana Allah itu maha pemurah, pengasih dan penyayang, memberi kepadanya. Dan ketika dia bersembahyang, berzikir, hanya untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Bukan sembahyang itu rasa terpaksa, rasa beban. Sebab dia ingat nikmat Allah. Dia rasa beban ni, kalau dia tak ingat nikmat Allah selama ni punya banyak, dia kufur nikmat.
Sebab tu bila kita semayang tu depan usalli, sahaja aku semayang. Mana ada niatnya terpaksa aku semayang. Niatnya sahaja tapi dalam hati macam terpaksa. Tu tak kena. Dia kena mula dengan redha. Mula semayang tu dengan rasa nak berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberi, sedangkan kita tak layak pun dapat nikmat sebanyak itu. Nikmat yang kita ada hari ini, tuan-tuan, kalau dibandingkan dengan 1,000 tahun yang lalu, yang kita miliki ni raja punya nikmat tau. Aircon tu, zaman dulu mana ada tu, raja je yang ada. Betul tak? Saya ingat saya kecil-kecil dulu. Adalah kalau sebut nama tuan-tuan kenal kat Kelang ni, arwah bunda Allah merahmati. Orang kaya, jutawan. Selalu datang ke rumah, ke masjid, ayah saya Ustaz Saham mengajar. Ha, selalulah dia bawa naik kereta dia. Kereta Chevrolet daripada Amerika tu. Saya menumpang naik. Pertama naik kereta aircon kan. Ini cerita 40 tahun yang lalu. Pelik. Pelik. Wuh, sejuk kereta tu. Pelik benar lah kereta ada aircon tu. Lepas tu dalam kereta tu pula ada telefon pula. Bukan telefon macam sekarang ni. Macam-macam sekarang ni, kalau dulu kira jutawan lah yang pakai handphone kita ni. Dia handphone besar tu. Dia jutawan tapi handphone dia besar. Nak pakai bukan handphone, ada wire siap tu. Macam tentera punya tu lah, berpetak-petak dalam kereta dia tu. Masa tu pun tenganga, kita orang kampung kan. Amboi, bercerita seminggu dengan kawan, aku naik kereta orang kaya. Hebat. Bilik air kita, semua yang kita ada hari ini, kenderaan kita tu, satu masa dahulu orang kaya je yang pakai. Sekarang kita kerja kilang pun boleh pakai. Semua-semua nikmat tu kan. Jadi tuan-tuan, begitulah panjang saya mensyarahkan apa ni. Mensyarahkan orang yang beriman itu lebih mencintai Allah. Cuma saya syarahkan di sini, berkongsi persoalan bagaimana itu. Itu kita selalu dengar. Kita kena cinta Allah lebih, itu selalu kita dengar. Yang kita nak belajar ni, macam mana nak buat supaya lahir cinta yang semula jadi itu. Kita kena melihat alam, berfikir. Makanan kita lihat, tubuh badan kita lihat, pokok-pokok tumbuhan kita lihat. Kita nampaklah jalalnya, kita nampaklah kamalnya, kita nampaklah nawalnya, kita nampaklah yang kita sebut-sebut tadi itu. Dia kena mendalam sampai tahap kita kagum, Allahu Akbar, baru iman kita meningkat. Saya dapat benda ni, tuan-tuan. Saya dulu mengajar sekolah, timbul banyak soalan. Masa tu persoalan timbul, pelajar kita ni belajar akidah daripada jas 1 sampai tingkatan 5, tapi akidah kenal Tuhan ni masih tak settle-settle lagi. Sampai tingkatan 5 pun tak kenal Tuhan lagi. Sampai tingkatan 5 pun tak takut Allah Ta'ala lagi. Tak cinta Allah Ta'ala lagi. Belajar dah 6 campur 5, 11 tahun. Timbul soalan dalam fikiran saya. Sedangkan bila saya mentadabur Quran, tukang sihir Fir'aun pagi itu menyebelah Fir'aun. Petang itu sudah Fir'aun beri ancaman. Aku bunuh kamu, salib kamu. Dia kata, kami redha dengan Allah Ta'ala. Kau nak bunuh? Bunuhlah. Faqdima antaqad inama taqdi hadhil hayatu dunya. Kamu hanya menghukum di dunia. Kami redha Allah Ta'ala. Ah, tak payah pun sampai di jahanam. Tak payah sampai di tingkatan 5. Macam mana tukang sihir Fir'aun? Pagi kufur, syirik kepada Allah. Petang beriman dan sanggup mati. Apa yang telah berlaku? Yang ini belajar 5 tahun, 10 tahun, tapi iman tak naik-naik. Makin kurang lagi ada. Jawapannya kerana tadi. Kerana dia tidak mentadabur makhluk ciptaan Allah. Sebab itu Allah cipta macam-macam. Di alam ni nak tunjuk aku boleh buat macam-macam. Berjalan 2 kaki ayam aku boleh buat. Berjalan 4 kaki lembu kambing aku boleh buat. Berjalan 6 kaki kutu aku boleh buat. Berjalan 8 kaki laba-laba aku boleh buat. Berjalan 40 kaki lipan aku boleh buat. Lebih daripada 100 kaki ulat gonggong aku boleh buat.
Berjalan tak berkaki pun aku boleh buat. Ular tak pakai yang berkaki. Kepala tegak macam orang boleh. Kepala ke bawah pun boleh. Bengkok lutut ke depan boleh. Bengkok lutut ke belakang pun boleh. Bangau. Betul tak? Benda ini kena perhati. Fikir, tengok, baru faham. Dia memang bahas, dia menggambarkan, dia simbol. Macam tulisan Tamil. Kalau saya bagi ke tuan-tuan tulisan Tamil, tuan-tuan tak faham. Mungkin ada yang faham lah. Boleh faham? Macam cacing. Tapi ada makna lah. Kita tak faham, tapi yang bergulung-gulung tu ada makna. Kan bahasa macam tu. ABC ni pun kalau tulis dalam bahasa Jerman, tak faham saya. ABC juga. Dia, tapi ada makna. Gitu juga alam ni. Dia ada makna. Mudah contoh begini. Ni apa contoh terakhir ni. Bagi faham. Kat jalan raya ni, ditulis, awas berhati-hati kanak-kanak melintas. Kanak-kanak sekolah melintas jalan. Ada tak? Ada tulisan. Boleh faham. Ada kalanya tak payah tulisan. Gambar budak melintas. Betul tak? Gambar budak bawa beg. Ada tak? Daripada kecil dulu. Gambar je. Tapi faham. Lalu ke highway tu. Tulis berhati-hati binatang liar melintas. Sampai ke depan lagi. Gambar apa? Gambar tenuk. Gambar je. Faham kita? Jangan memancing di sini. Satu lagi gambar orang mancing pangkah. Faham juga kita? Yang itu orang gambar. Bukan tulisan. Tapi kita faham makna dia. Berhenti. Ha, keluar lampu, berhenti. Ha, faham juga. Tak payah, tak payah tulis semua. Merah berhenti. Faham juga? Simbol. Tulis ah ha, jalan. Ada orang tunggu. Ha, jalan, jalan, jalan. Ha, faham. Sekarang ditunjuk lampu hijau, jalan juga. Tak payah sebut pun, tak payah cakap. Simbol tu kita faham. Orang berakal begitu. Ayat Quran dia baca, Allah tu esa, Allah berkuasa, dia faham. Dia tengok matahari, bulan, bintang pun dia faham. Tak payah sebut. Itu menunjukkan Allah berkuasa. Ada dalam Quran, Allah memberi nikmat menurunkan hujan. Itu nikmat aku. Faham. Tengok hujan turun pun, faham. Tak payah sebut. Itu adalah nikmat Allah yang maha berkuasa. Kalau diturun curah macam air daripada baldi, tuan-tuan, tak banjir, roboh masjid kita. Dia turun menitik-nitik, betul tak? Takkah itu menunjukkan dia pengasih penyayang? Kalau turun seketul-ketul cahaya batu besar penumbuk ni, tak pecah je minggu kita-kita. Dia turun menitik-nitik. Boleh mandi lagi. Mak main lagi. Kan itu rahmat Allah. Kan itu menunjukkan kesihan belas dia. Berapa orang yang bila tengok hujan turun tu terasa pemurahnya Allah. Dah seminggu hujan tak turun. Sekali pagi hujan turun. Alhamdulillah. Berkat pokok-pokok ni hamba dia disiramkan. Aku pokok 7-8 pokok keliling rumah pun mati tak bersiram. Ini seluruh makhluk diberinya makan. Ikan kita tergolek, dia mati. Tak bagi makan. Dia semua makhluk je nak bagi makan. Dalam tanah, di pokok mana. Macam-macam. Semuanya diberi rezeki, betul tak? Kita nak bagi beruang makan pun, charge RM40 masuk. Baru 2-3 ekor pun dah tak mampu dah nak jaga. Berarti beza manusia dengan kuasa Allah Ta'ala. Saya kalau bercakap bab yang ini, tuan-tuan, 7 hari 7 malam kita dah habis. Tak habis. Tengok, cara Allah bagi rezeki. Cara bagi rezeki itu pun macam-macam. Tapi itu nak kena fikir, tengok tadabbur itu. Malam, perhati, berfikir, baca Al-Quran, tengok balik alam. Baru iman kita meningkat. Macam tukang sihir Firaun tadi itu, rahsia dia apa tuan-tuan? Dia kagum. Bila nampak mujizat Musa campak tongkat, dia makan ular-ular tukang sihir tu, ahli sihir ni dia kagum. Wah,
Hebat. Tu beriman. Kita ni kalau melihat alam ni, nak jadi hebat, kena sampai tahap itu. Bukan selapis. Melihatnya tu 2-3 lapis. Baru rasa. Hebat Allah Ta'ala. Hebat. Ya. Tubuh badan kita ni pun dah hebat dah. Tangannya. Boleh buat mangkuk minum air, boleh. Menumbuk boleh, menulis boleh, melukis boleh. Menggaru boleh, meraba boleh. Sedap. Tangan, baru tangan. Menunjuk boleh. Semua boleh. Dia punya bunga-bunga cap jari tu, tak haus. Pakai dah 60-70 tahun. Cuba tayar kereta, dah haus 70 tahun. Tayar kereta, tapak kasut, berbunga-bunga, tebal pada jari je bunganya. Habis juga. Hausnya. Patut kita dah tua-tua ni, semua dah licin dah ibu jari kita ni patutnya. Dah tak boleh pegang dah. Ya. Tapi boleh, jarum boleh pegang, manik boleh pegang, benang boleh pegang. Tak hebat ke tu? Tak bersyukur ke kita? Takkah itu menunjukkan Allah hebat? Gigi tumbuh yang atas turun ke bawah. Sampai tahap-tahap berhenti. Gigi bawah naik berhenti. Kuku tumbuh tak berhenti. Rambut tumbuh tak berhenti. Bulu kening tumbuh berhenti. Bulu roma tumbuh berhenti. Cuba bulu roma tak berhenti macam rambut. Cuba bulu kening tumbuh tak berhenti. Gigi tumbuh tak berhenti macam kuku. Ha. Tak sia-sia hidup kita. Siapa yang atur ini semua? Siapa yang atur? Tidakkah itu menunjukkan dia pengasih, penyayang, pemurah? Masa kita kecil, kita tak perlu makan benda-benda keras. Dia bagi gigi susu. Dah tua, badan kita perlu yang keras. Dia bagi gigi kekal. Gigi tu dia atur. Depan itu gigi kacip. Boleh potong. Lepas tu gigi taring, boleh tarik. Belakang gigi geraham, boleh ngunyah. Ngunyah terus telan dekat ke situ. Kalau gigi geraham kat depan, apa cerita? Itu kan menunjukkan dia maha bijak, hebat. Kamal, sempurna. Itu saya kata. Tiap-tiap satu tu kalau kita fikir mendalam, baru kita kena sampai tahap kagum. Subhanallah. Baru iman kita naik. Tapi kalau kita tengok biasa je, tak ada. Tengok alam biasa je. Ini musim durian ni. Apa? Cuba tengok musim durian. Buah tembikai. Buah tembikai besar, berat. Kulit nipis. Letak bawah. Yang berat nak letak atas, kulit tebal, berduri. Banyaknya tepi bukit. Ha, biar dia jatuh tu tak bergolek. Lekat atas tanah tu. Dia turun pula tu, biasa jatuh sebelum subuh. Sejuk-sejuk tu baru dia jatuh. Dia tak jatuh setengah hari, tak ada. Tengah hari petang-petang jarang. Siapa yang kena impak buah durian, maknanya dia tak sembahyang subuh lah tu. Dia pergi waktu, patutnya tahajud waktu tu, dia pergi dusun. Tak boleh pencuri durian. Waktu dia turun tu pun jatuh. Menunjukkan ada kasihan belas Allah Ta'ala kepada makhluk. Air hujan air yang sama. Rambutan sini manis dia lain. Sebelah ni manis dia lain. Durian ni rasa lain. Satu dusun, satu taman, satu kebun. Rasa lain-lain manisnya. Air yang sama. Saya dah kata nak berhenti tadi. Tak berhenti-henti. Dia sambung. Tengok haiwan, tumbuhan, bunga-bungaan, pokok-pokok, makanan, akal manusia, tubuh manusia. Allahuakbar. Ha. Kalau tak datang tak cinta pada Allah tu, ha, tu memang kerai hati benar tu. Memang kata orang dah benar sangatlah tu. Ha. Wallahu a'lam bisawab. Penat kat saya ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.